Assalamualaikum and welcome to Fad Vlog. Okay, konten hari ni aku nak buat pemasangan aksesori sikit dekat aku punya Honda ADV. So, kalau korang nampak kat belakang tu, kat atas meja, ada dia punya aksesori lah. So, aksesori tu adalah crash bar. So, aku nak buat pemasangan dekat motor aku ni. So, actually crash bar tu diberi sponsor oleh sahabat aku. Dia ada kat Penang, so dia saja nak bagi aku crash bar ni sebagai untuk buat konten lah. So jom kita buat pemasangan dekat motor kita. Kepada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Jom layan video ni. Okay, untuk pemasangan crash bar, so untuk bahagian depan aku dapatkan dia punya nut dan letakkan bahagian bawah. So kalau korang tengok, alamak gelap lah. So bawah ni kalau korang tengok, aku dah bubuh screw. So dia memang ada lubang kat atas ni, ada dua lubang, kiri dengan kanan. So dekat sini pun ada satu lagi. Tak apa, nampak lah guys. Harap-harap korang nampak lah. Okay, dekat sini ada satu lagi. Aku bubuh skru. So untuk dia punya ikat dekat depan lah. So skru tu memang kalau ikutkan kedai tu tak bagi tau. So korang kena cari lah skru tu. Lebih kurang saiz-saiz ni aku dapatkan. Aku ambil saiz ni, dua skru sekali dengan dua bolt lah untuk kiri kanan tu. Washer aku ambil 4. So korang pasang apa nanti kena cari lah dia punya skru ni. So, untuk pemasangan crash bar bahagian depan, so yang bahagian ikat ni kena letak dekat bahagian bawah dada lah. Yang tadi aku tunjuk kat korang skru tu kan. So korang kena starting dengan pasang yang depan ni dulu. So bila dah siap ikat nanti baru kita pasang yang belakang kanan. Susah agak guys. Aku nak ambil skru panjang, tapi masalahnya kalau ambil skru panjang dia apa, tak lepas nak masuk daripada dalam tu tau. So aku ambil yang saiz lebih kurang ngam-ngam je. Tapi bila ambil saiz yang lebih kurang ngam-ngam ni, jadi susah sikit lah. Okay guys, aku dah attach basket, cuma aku tak ketatkan lagi. So kita nak ke next step untuk pasang bahagian tepi dengan bahagian bawah ni. So bahagian bawah ni pun ada lagi dia punya crash bar lah. Let's go. Okay, so bahagian tepi pun kita kena pasang. Dia akan ikat dekat bahagian sini tau. Kita akan lekatkan dekat sini. So kena buka skru ni, gantikan dengan skru yang dia bagi. Kemudian lagi satu, dia akan bercantum dengan bahagian sini. Okay, sekarang kita nak longgarkan cover set ni untuk bahagian tepi dia. Skru ni kita dah tak pakai. Kita akan pakai skru yang diorang bagilah. So kita nak kena tengok tu yang mana yang perlu dipakai. Sebab dia bagi ada dua jenis, satu panjang satu pendek, so kita tak tahu.
So skru-skru original korang jangan buang, simpan. Atau nanti kena pakai balik atau nak buka balik crash bar ni, kita ada dia punya ni lah. So kita masih lagi mencari apa yang diperlukan. Ya, kelemahan kedai yang kita beli ni, maksudnya member aku beli ni, dia tak bagi kita apa tu, manual untuk kita pasang. So kita tak tahu macam mana kau. So ni aku cuma agak-agak je, agak-agak boleh pasang kan. Okay, aku rasa betul kot ni. Try. Okay guys, so tadi aku dah ikatkan untuk bahagian bawah ni, kat belakang ni. So masih lagi longgar sebab kita tak ketatkan keseluruhan. So bawah ni dah ditambatkan juga dengan dia punya bar bawah. Yang atas ni, bahagian depan ni, so dia akan bersambung dengan yang untuk bahagian dada tau. So dia lagi bagi bush hitam, yang ni saiz pendek sikit. Dia ada dua saiz tau. So kalau korang tengok, yang ni yang besar sikit, ini yang kecil. So aku pakai yang kecil kat bahagian depan. So yang besar ni aku tak pasti nak pakai kat mana. So mungkin tak pakai, sebab kau ikut kan nak kena pakai belakang. Tapi tengok macam okey je. So kalau ada perubahan aku update lagi. So aku nak pasang yang untuk side belah sana tu. Okay guys, so sekarang ni sesi mengetatkan skru je. So yang memakai bush yang besar tadi tu dah pakai untuk kiri kanan ni je. Yang besar, yang tu yang kecil tau, yang besar punya aku tak pakai. So kat sini aku dah ketatkan dia punya nut apa, Allen key tu. So dah kukuh. Yang belah sini pun dah ada proses untuk mengetatkan. So dah tak ada apa lah. So lebih kurang ini je, dia punya skru. Cuma skru belakang dada ni kita kena beli. So that yang bawah ni pun dia bagi, kita pakai skru yang dia bagi. So nanti aku akan ketatkan. So so far nampak dah kukuh lah, cuma nak ketatkan sahaja. So nanti kita buat footage keseluruhan bila dah siap pasang. Okay guys, dah siap dah pemasangan crash bar. So ni dah dia. Kalau korang tengok, nampak kemas. So dia tak ganggu dekat pemijak kaki. So ini dia crash bar daripada Serdang Motorcycle. Okay, so nanti kalau korang berminat, aku akan letakkan link description kat bawah lah. So nampak lagi garang bila dah pasang crash bar ni. So agak struggle juga nak pasang dia. Kalau ikutkan kena ada bantuan jugalah. Tapi aku cuba usahakan pemasangan ni sorang-sorang. So skru kat bawah ni pun aku dah cuba ketatkan sebaik mungkin. Nampak? Okay, tu skru dia. So ni sebelah sini. So nanti aku akan cuba ketatkan lagi. So bila dah ada crash bar ni, kita boleh attach lagi aksesori. Contohnya kalau kita nak letak spotlight ataupun nak letak apa tu, gas can, korang boleh attach lah kat depan. Sebab tak semestinya kita nak letakkan semuanya dekat bahagian belakang, sebab belakang dah berat dengan penumpang, box, side box. Kalau korang pasang side box lah. So kita boleh beratkan sikit bahagian depan. Alright guys, setakat ni je video konten kali ni.
Nanti aku ada hutang lagi video, video untuk review tayar dengan review motor ni juga. So nanti kita jumpa kat next video. Bye. Assalamualaikum.